Lu mau kemana sih, Bang? Curhat. Bapak ada darah tinggi? Ada. Konsumsi obat rutin? Tidak. Tidak konsumsi obat. Oke. Paling muda nih. Paling muda dia. Kalau ambil darah tinggi berarti sekarang. Karena darahnya orang-orang tua. Ini di sini. Iya benar loh. 160%. Lu 160? 160. Wih. Ya, pokoknya hati-hati kalau ada nyeri kepala hebat, nyeri dada bagian kiri yang menjalar ke bahu, lengan atas, leher, rahang kiri. Ya, nanti kalau ada keluhan itu laporkan ranger ya. Ini sih udah pendaki-pendaki senior ya. Tapi yang sekali lagi di atas sudah ada puskesmas. Ya. Ya tetap hati-hati ya. Tapi tenang, saya bawa minyak angin. Kita udah perlu minyak angin. Tetap waspada, habis ya. Siap-siap ya. Siap. Hati-hati di jalan. Nunduk. Sama-sama. Oke, hati-hati. Ini kita mau kemana nih, Bang? Ayo, prolog. Kita mau ke puncak Gunung Ciremai. Oke. Okay. Tahu lo puncak Gunung Ciremai. Jadi gunung paling tertinggi di Jawa Barat, kita mau daki lewat jalur yang nggak biasa ya kayaknya. Baru. Baru, karena di sini agak jauh. Harus bawa kendaraan pribadi deh kayaknya. Kalau bawa angkutan umum ribet loh. Kalau yang naik mobil juga harus yang jago. Sama bawa baca-bacaan, banyak tempat-tempat serem kita lewatin. Jadi lewat baca, lu lewat baca. Jadi sebelum kesini lu harus apal baca-bacaan dulu berapa ayat lah. Sadarehe. Ayo teman-teman. Ini kawan-kawan dari mana nih? Dari sini, Pak. Dari mana? Raja Galuh berangkat. Bang, berapa jam, Bang? Naik pick up. Sampai nyampe. Kayaknya sih 50-an menit lah. 50 menit. Dibandingkan 4 jalur lainnya, Apuy, Linggarjati, Palutungan, dan Linggasana, jalur Sadarehe yang dibuka Agustus 2002 ini memang agak istimewa. Karena jalur yang berada di wilayah Majalengka ini awalnya dipersiapkan untuk pendaki premium yang berkantong tebal. Waktu itu ada 2 tarif yang ditawarkan ke pendaki, yaitu paket Rp150.000 dan Rp400.000. Itu harga weekday ya. Paket Rp150.000 setiap pendaki mendapatkan fasilitas makan 2 kali, Simaxi, Ranger, air 5 liter, trash bag, dan cek medis. Kalau paket Rp400.000 atau paket lengkapnya, pendaki akan mendapatkan fasilitas tambahan berupa tenda, sleeping bag, dan antar jemput pick up dari base camp ke pintu rimba. Tapi sekarang ada paket hemat, cuma Rp95.000 per orang. Bedanya dengan paket yang Rp150.000 itu nggak dapat fasilitas makan dan 5 liter air. Jadi kalau kita sampai di ngabarin, pintu rimba, ngabarin gitu. Ya. Oh, nanti dijemput pokoknya, gitu ya. Pokoknya mobil standby di sana. Oh, standby. Standby. Jadi jam udah jam 2, jam 12 sudah standby sana. Jadi pas turun belum tentu sama nih. Ya. Saya mobil yang lain gitu ya. Iya, bisa tukar lah. Nyampe namanya pintu rimbanya kan. Belum itu total 45 menit lah ya, kurang lebih 1 jam ya. Datang di jalur pendakian Sadarehe. Selamat datang. Iya, indah ya. Indah. Ini tim kita di belakang, anak-anak muda semua. Yuk duluan ya. Iya, Pak. Jalan nih, Bang. Yoi. Enggak ada dulu kita, Bang. Tahu di situ tuh.
foto situ dulu. Welcome to Sadarehe. Are you ready? Ready. Blank 75. Hey. Hey. Jalan. Ayo. Tadi siapa yang harus didulukan ya? Oh, yang kita yang duluan yeah. yang darah rendah tadi. Darah tinggi, maju dulu. Yo. Baik aja sudah. Santai dulu kan nih bang? Nanti berapa sih? Santai aja lah. Ada motor nih. Ya gini gimana ya? Bayar banget tuh. Pos 1 ya. Dari pintu rimba 40 menit. Bisa. Awang gede. 11.05. 40 menit. Kurang nyampe. Lamban. Gimana ini? Dapur pacunya aman. 40 menit. Kolesterol, kolesterol. Darah tinggi gimana? Darah tinggi pindah. Pindah. Kita bisa memindahkan pindah. Enggak tahu. Janji tanya-tanya, Bay. Itu tadi janji tanya-tanya. Pos 2, berapa menit bang, sampai sini bang? 37 menit, sekarang nih dari pintu rimba. Hah? 37 menit. Dari pos 1? Ya bang, kalau dari pos 1, kurang apa sih? Ekstrim. Gua levelnya dia ya. Mantap Sadarehe. Nih jalur paling santai nih ke Cermai nih. Iya kok bang? Hah? Santai ya bang? Ini lu harus coba deh Sadarehe. Gak pernah ada jalur Cermai sesantai ini. Ya bener lo. Iya. Cuacanya asik jalannya kayak begini. Landai, ya. Yeah. Turun. Begini, belantara begini, santai gini, datar. Tanjakan juga. Ini pos 3 nih? Bukan. Hah? Bukan. Ya. Coba diajar dulu, bang. Nepu. Barangkali jadi ngedown. Balik lagi. Balik lagi. Asem. Asem. Mana kesana? Mana? Jadi dari tadi itu bukan tanjakan bang. Coba dibalik, belakangan tulisan apa itu? Oh, selamat. Tanjakan curam, Mas Bayu. Ini namanya tanjakan curam.
Kalau curam itu biasa baik, tapi ini curam. Gak habis-habis. Tanjakan curam pos 3 Kayu Manis. Hal lain yang membuat jalur ini istimewa karena kondisi medannya nggak terlalu terjal dibandingkan jalur lainnya. Dari pos 1 sampai pos 4, kita masih menemukan bonus jalur landai dan menurun pas pindah punggungan bukit. Pos 4, ternyata deket ya dari pos 3. Sekitar 15 menit dari pos 3. Selepas pos 4, bonus landai mulai berkurang. Kondisi medan juga mulai curam, terutama dari pos 6 ke pos 7 atau tanjakan cita-cita. Pos 5. Berapa menit? Hah? Enggak, dari 4. 30 menit. Buyut Ketuang Ketung. Gimana bang? Menurut lo? Gila, keren. Lo harus nyoba lo nih jalur nih. Manis manja apa itu semua lo. Kata-kata hari ini apa bang? Kata-kata saya habis. Pos 6. Apa? Sumber urip pos 6. Itu pos 7 berapa lama lagi, Bang? Enggak tahu, Bang, gua enggak bisa mikir, Bang. Ini ngomong aja ngasal. Dari pos 7 ke pos 8 atau Kawah Burung, tanjakan makin curam dan licin saat hujan, tapi sangat berdebu di musim kemarau. Di beberapa spot tanjakan juga ada tali webbing untuk memudahkan pendaki naik.
Jalur menuju pos 8 mulai terbuka. Kanan kirinya ditumbuhi edelweiss dan jika cerah bisa lihat senja dari punggungan bukit. Jam 18.30 kita tiba di Kawah Burung. Total perjalanan dari pintu rimba sekitar 7 jam. Dari sini puncak sekitar 90 menit lagi. Kawah Burung merupakan savana seluas 0,4 hektar yang berada di ketinggian kurang lebih 2.700 meter dari permukaan laut. Ketika cuaca cerah, sunset dan sunrise bisa dilihat dari sini. Dan itulah yang membuat jalur selatan Sadarehe ini istimewa. Sadarehe 3078 mdpl. Lihat kawahnya, ini kawahnya megah dan mewah ya, semua viewnya kanan kirinya ya. Hey Tori, kapan kamu kesini? Kapan kamu kesini? Lihatlah. Ajib bewal. Ajib. Luar biasa. Tapi ini ya. Jalur turun. Berpasir. Tadi naik kita gimana, Bang? Kita naik 2 langkah, turun 4 langkah. Tang itu. Proses terus. Belasan ya? Hah? Pas turun. Belasan? Belasan, kalau naik baru rasa usia di atas 40. Itu Kawah Burung. Itu nu tanda kita ni biru ya. Iya. Biru. Oh.